pagi hari sampai dengan 17. 29 itu adalah kemungkinan besar antara Magelang dan Jakarta. Itu alternatif pertama, alternatif kedua, logistiknya di rumah dari Propam Polri ke rumah dinas, di bulan 3 kawasan Pancoran Jakarta Selatan. Jadi alternatif pertama logistiknya itu antara Magelang Jakarta. Alternatif kedua karena mayat ditemukan di situ berdasarkan permohonan visum dari Perum Kapolres Selatan di rumah dari Propam Polri di Komplek Polri Duren 3, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kemudian, adapun yang menjadi pelapor adalah tim penasihat hukum daripada keluarga almarhum dengan terlapor dalam lidik. Karena kami tidak mau membuat laporan sebagai terlapor yang disebut dengan Baradae, karena menurut perhitungan kami, berdasarkan fakta-fakta, hampir tidak mungkin yang bersangkutan melakukan ini. Atau setidaknya, menurut perkiraan kami, ada terjadi beberapa orang. Sebagai para informasi terkini, tim kuasa hukum keluarga Brigadir J telah melaporkan adanya dugaan pembunuhan berencana. Dalam keterangan kuasa hukum keluarga Kamarudin Simanjuntak, ada dua lokasi tewasnya Brigadir J yang dicurigai. Dikutip dari tribunews.com, Kamarudin Simanjuntak menerangkan soal lokus deleksi atau lokasi perkara tewasnya Brigadir J. Saat ditemui awak media di Mabes Polri pada Senin 18 Juli, Kamarudin mengaku adanya kemungkinan dua lokasi kejadian, yakni antara Magelang dan rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Pol Fedy Sambo di Duren 3 kawasan Jakarta Selatan. Tanda lokasi ini berdasarkan keterangan dari keluarga yang sempat menerima pesan terakhir dari Brigadir J. Saat itu Brigadir J tengah mengawal komandannya dari Magelang, Jawa Tengah ke Jakarta pada Jumat 8 Juli sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pengawalan diasumsikan selama 7 jam sehingga pihak keluarga diminta agar tidak menghubungi dalam waktu itu. Namun, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, pihak keluarga tidak bisa menghubungi Brigadir J hingga ponsel keluarga diretas. Peretasan ini dialami oleh ayah, ibu, kakak, hingga adik Brigadir J. Kamarudin mengungkapkan saat itu pihak keluarga mulai gelisah. Kamarudin masih melakukan pendalaman kasus untuk mengetahui benar tidaknya lokasi yang terjadi. Sebagaimana informasi sebelumnya, pihak kepolisian menerangkan Brigadir J ditembak mati oleh Baradae di rumah dinas Kadif Propam Irjen Ferdi. Kadif Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyampaikan penembakan itu diduga Brigadir J melakukan pelecehan dan menodongkan pistol kepada istri Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo.